Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Usman Muhammadi. Sebenarnya kalau tanya anda pun bukan sekadar mereka tak boleh mendepani, sebenarnya nak memahami pun dia tak boleh lah. Maksudnya untuk memahami apa itu postmodernism, mereka takkan faham sebab kerangka pemikiran mereka yang bersifat literal tu memang tak mungkin mereka faham lah. Dan ini bagaimana mentafsirkan kenapa setengah golongan Najdiyun ataupun Salafi, Wahabi semua ni kadang-kadang dia terpengaruh tanpa dia sedari dengan pendekatan-pendekatan postmodernism ni. Misalnya anda boleh sebut dalam konteks tolak autoriti. Postmodernism bila dia berkembang, stage yang pertama yang mereka buat ialah mereka mengkritik autoriti. Sebab akhirnya bila autoriti runtuh, yang tinggal adalah tafsiran mereka lah. Dan ini boleh kita lihat dalam wacana Najdiyun, bila mereka mengkritik imah, mereka mengkritik mazhab, yang akhirnya yang tinggal adalah pemikiran mereka. Kemudian yang kedua yang kita boleh lihat agak ketara pengaruh mereka ialah tentang adab. Dalam konteks postmodernism ni memang mereka dia tak kira siapa, kan? Sebab akhirnya faham subjektivism tu meletakkan mereka berhak memperkatakan apa saja. Yang akhirnya tak kira lah siapa di depan dia, tak kira lah hebat mana pun tokoh depan dia, tapi kerana subjektivism tu dia berhak untuk memperkatakan apa yang dia percaya, dan itulah kebenaran bagi dia. Jadi sebab tu dia tak ada unsur adab, maksudnya melihat bahawa ada kemungkinan kebenaran pada orang lain, apatah lagi kalau tokoh-tokoh yang besar. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh kita lihat lah. Dan kalau anda nak tambah, minta izin. Bukan nak jadi pembentang kedua. Tapi kalau kita lihat perkembangan postmodernism ni, kalau dalam sejarah falsafah di barat tu, dia kembali kepada asal, kembali kepada safsatah, kepada sofis. Maksudnya kalau dalam perkembangan falsafah Greek itu, mereka bermula daripada tak tahu apa, kemudian berusaha sehinggalah mereka mencapai maklumat tentang alam tabii, kemudian mencapai kepada kemuncaknya Aristotle, kemuncaknya zaman pre-Socrates tu, kemudian lahir golongan sofis itu yang cuba merungkai balik persoalan-persoalan yang telah dijumpai oleh ahli falsafah yang awal. Kemudian lahir Socrates dan Aristotle seterusnya, Plato, melengkapkan balik, menjawab balik faham sofis itu, dan ini berterusan sehinggalah di akhir Renaissance lahir Descartes dan sebagainya, terhasilnya falsafah moden, lengkap maklumat itu dan kemudian mereka nak rungkai kembali. Dan inilah yang disebut sebagai deconstructive. Maksudnya dia bukan nak construct, dia dah deconstruct balik. Dan antara teorinya adalah bahasa lah, macam-macam sofis juga. Dia mempertikaikan tentang makna, boleh tak sesuatu lafaz itu dihadkan sebagai mempunyai makna tertentu yang boleh memberi penjelasan kepada penggunaan yang objektif. Jadi akhirnya bila mereka apply teori dekonstruktif ni, maksudnya merungkai balik, meruntuh balik struktur yang dah ada, akhirnya sebenarnya dalam konteks literature digunakan kepada Bible di peringkat awal, ya, untuk nak mengkritik golongan Kristian dalam faham Bible. Kemudian malangnya setengah orang Islam yang terpengaruh dengan aliran ini, khususnya pun dia apply benda itu pada Quran, dan inilah yang membawa pada kelahiran kalau di dunia kita sekarang ni apa yang dinamakan Islam liberal tu. Dia cuba dikonstruk balik faham-faham agama dan fiqah, termasuklah Al-Quran. Akhirnya segala hukum-hukum yang dah sabit dirungkaikan balik dan ditafsirkan balik. Jadi sebenarnya dalam banyak hal golongan Najdiyun atau Salafiyun dia tak sedar sebenarnya dia dah sama dengan dia orang. Ada persamaan di sini. Sebab tu kita lihat dalam kes penangkapan tokoh-tokoh mereka ada golongan-golongan liberal sokong, kan? Dan dia tak sedar bahawa itu sebenarnya suatu mesej yang menampakkan mereka sebenarnya satu kumpulan dalam kes itu. Wallahualam. Jadi